and subscribe. Halo Sobat Otomania, kali ini saya akan membahas lebih dalam yaitu NMAX warna merah dop ya, atau mid red. Masih dari seputaran dealer Yamaha Pusat GDS di Ponegoro Denpasar. Ini adalah Yamaha NMAX warna merah yang dijual mulai 29,5 jutaan noter Jakarta tentunya. Kali ini kita akan membahas yaitu betapa spesialnya warna merah dop ini, karena warna ini tidak akan ada lagi di versi ABS nya nanti. Jadi hanya untuk versi standarnya saja ini ada warna merah dop top. Ayo yang suka warna merah, mana suaranya, silahkan komen-komen sob, apa alasanmu untuk milih warna merah. Kalau saya alasannya ya ini, warna ini unik, merah dop, dan nanti tidak akan ada di versi ABS nya jadi kayak limited ya warnanya ini. Oke, sebagaimana kita ketahui, spesifikasi Yamaha NMAX terbaru yaitu menggunakan mesin SOHC 1 silinder 155cc sudah VPA yang memiliki power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Yamaha NMAX 2020 memiliki fitur selain VVA, dia juga sudah menggunakan forget dan diasil silinder, jadi dibuat dengan sistem tempa ya, piston dan silindernya. Juga ada SMG, smart motor generator, sehingga starter lebih halus. Stop start system juga sudah dilengkapi ya, dan juga power socket untuk cas HP ada. Lampu depan belakang LED, speedometer digital, lampu hazard. Wow, pokoknya komplit ya, termasuk shock tabung untuk bagian belakangnya. Kompartemen depannya di bagian kanan ada tutupnya sob, mantap, jadi bisa dibuka tutup sama dengan di tutup tangki ban bakarnya sudah di dalam, dan di sini tempat power socket untuk jas HP-nya. Penambahan speedometer terbaru. Pendapatnya tentang warna merah ini, warna spesial yang kelihatan lebih galak, atau orang bilang meriah, merah meriah, oi begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe. Salam satu aspal.